sebuah seni tersendiri untuk memadukan unsur fiksi dan non-fiksi. Ya. Dan peleburan keduanya itulah yang membuat batas itu saru gitu ya. Dan saya sangat senang menimbulkan efek ini di pembaca. Karena bagi saya, fiksi yang baik akan terasa seperti non-fiksi. Betul. Sebaliknya, non-fiksi yang baik kalau dibaca itu akan mengasyikkan seperti kita membaca fiksi. Nah, memadukan unsur keduanya ini tentu nggak mudah. Dan makanya saya tetap butuh riset, saya butuh pengalaman ataupun referensi narasumber dan sebagainya untuk memasukkan unsur-unsur yang sifatnya real ke dalam cerita saya. Walaupun sebetulnya ya Puspa Kangga 100% itu formulanya hasil ngarang.